Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, ini goyah dari mu'allaq, takmilatun liqaulihi mu'allaq. Kalau orang sudah punya ikatan dengan masjid, dengan tempat-tempat ibadah, dengan tempat-tempat majlis taklim, apabila sudah keluar dia rindu. Kapan sholat lagi? Kapan adzan lagi? Kapan ngaji lagi? Orang kalau ada cinta saudara, munculnya asyuk, syuk itu kerinduan. Kalau sudah cinta munculnya kerinduan. Ada orang yang ngaji saudara, baru selesai ngaji dia sudah berpikir, kapan ngaji lagi? Baru rapi. Kenapa? Sebab itu di hatinya sudah ada hubbul ilmi. Orang kalau sudah cinta ilmu, dia akan merindukan ilmu. Karena itu ladzatnya itu saudara, ladzatul ilmi pauqa ladzati dunya, di atas kelezatan dunia. Ladzatul ibadah pauqa ladzati dunya, yataladzaduna ahlul layli fi laylihim pauqa ma yataladzadu pauqa ma yataladzadu ahlul nahari fi naharihim. Orang-orang malam yang menyepi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, ketika dia mengalami sebuah kelezatan, kenikmatan batiniah dia, maka kelezatan itu mengalahkan manusia yang cari kelezatan di siang hari. Maka dibangun lagi. Itu saudara, at-takrar yadullu alal at-takraru yadullu alal hulli. Mengulang-ulang itu menunjukkan kenikmatan. Kenapa sih diulang? Nikmat. Makanya jadikan rumus, setiap sesuatu yang nikmat pasti diulang-ulang. Makan jengkol yuk, emang apa? Enak. Besok makan jengkol lagi, gitu. Kan kalau orang Betawi emang senang jengkol, bukan? Pakai sayur asem dia siang-siang. Pakai sambal geprok, ya. Kata bininya begini. Lah, bakul nasi dibakul udah habis aja, Bang. Lupa kata kita. Warajulani tahaba fillah, yang ke berapa tuh? Keempat ya. Warajulani tahaba fillah ijtama'a 'ala dzalik wa tafarraqa 'ala dzalik. Dua laki-laki. Rasulullah sebutnya dua laki-laki. Perempuan tidakkah? Oh, ar-rijalu gawwamuna 'ala nisa. Bila disebut perempuan, lebih bisa bila disebut laki-laki, perempuan ikut di dalamnya. Ente lah suami ya, iya. Enggak usah ditanya bininya, disebut suami pasti dari bininya. Itu namanya makulat idhofi. Kalau disebut atas, bawah pasti ada. Kalau disebut ayah, anak pasti ada. Ini anak, ayahnya siapa? Enggak ada ayahnya. Enggak bisa. Kalau disebut anak pasti. Jadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau disebut ayah pasti ada anak. Kalau disebut anak pasti ada ayah. Begitu. Dua laki-laki ataupun lebih. Yang keduanya saling menyinta. Menyinta apa? Fillah. Maksudnya fillah, fima yata'allaku billah, fima yata'allaku billah, pada sesuatu yang punya ikatan, keterkaitan dengan Allah. Orang akrab dia karena apa? Karena ilmu itu punya ikatan kepada Allah. Orang akrab itu karena apa? Karena ibadah, sholat berjamaah, akhirnya punya hubungan dia. Nah, itu ibadah namanya fillah. Orang yang punya ikatan satu sama lain karena Allah Ta'ala. Orang kan ada ikatan begini saudara. Lu ngapa sih akrab sama dia? Kawan bisnis. Jadi yang membuat dia akrab itu bisnisnya. Ada ya? Ente bisa akrab sama dia itu. Ya kan ini sama-sama ngobjek tuh. Akrabnya karena apa? Jadi yang merekatkan dia ngobjek. Ntar mah kalau hasil obyekan udah beres, udah
halo. Jadi ketemu juga, eh gitu aja. Betul enggak gitu? Ada orang yang ikatannya bukan karena dunia. Di hatinya ada Allah, di hatinya ada Allah. Jadi itu saudara kayak ada sinyal. Kayak ada apa? Sinyal. Bukan hal yang bersifat materi. Bukan lagi ngomongin duit. Bukan ngomongin pangkat. Kok ente akrab? Ya, anak kan sama-sama mau duduki kursi parlemen. Bukan ngomongin itu. Jadi orang nih ada ikatan karena di hatinya sama-sama ada ingin ke Allah. Paham tuh? Kok dia akrab ya? Karena di hatinya, karena ada sama ingin-ingin, karena di hatinya sama ada keinginan untuk bisa dekat kepada Rasulullah. Jadi dia ini diam-diam saudara menyimpan rasa kepada Nabi Muhammad. Diam-diam tuh, nggak diomongin. Karena kalau diomongin takut nanti kata orang belagu-lagu. Belagu-lagu belo, serebet juga baru 3 bulan. Hah? Kenal masjid aja baru 2 bulan. Udah ngomongin Nabi gitu. Oh, cinta itu saudara tidak perlu waktu yang lama. Kadang waktu dalam waktu sebentar akan tumbuh itu. Cuman dia mau ngomong malu. Terpendam di hati dia. Kadang-kadang suka ngelamun. Orang-orang pada bicara tentang Nabi anama awam. Orang-orang bicara tentang sunnah anama awam. Tapi di hati ana ada rasa ingin kepada Rasulullah. Maka nih saudara, orang akan, dia punya sinyal di hatinya. Hati akan punya sinyal, akan mencari orang-orang yang dekat kepada Nabi. Oke itu. Ama Nabi, ama siapa ini ya kira-kira? Nanti hati yang menuntun dia. Tek 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 menuntun dia. Kan hati tidak pernah berdusta. Betul enggak? Hati tidak pernah berdusta. Selalu jujur dan selalu benar. Yang berdusta itu lidah, tapi hati tidak pernah. Kalau hati sudah katakan cinta, dia akan mencari orang yang dicintainya. Begini, ada radar. Siapa yang kau cintai? Rasulullah. Lantas saya di rumahnya ada foto Habib, itu alamatul mahabbah. Lantas saya di rumahnya ada foto para alim ulama, itu alamatul mahabbah. Kan ya Habibnya sudah meninggal. Iya betul, sudah meninggal. Karena hati itu saudara lintas waktu dan tempat. Hati itu melintasi waktu. Enggak kudu ketemu anak. Cukup anda terpoto. Tek. Mulain deh bergaul sama para asatid. Kalau ibu-ibu bergaul sama asatid dah. Mulain deh bergaul sama habaib. Kok ente gaul sama habaib ya? Emang di kampung enggak ada ustaz. Ente masya Allah ente ngomong begitu. Ini cucunya lewat sini ana biar bisa sampai kepada datuknya. Sekarang ente punya anak, anak ente disayang sama orang. Kira-kira ente sayang gak sama orang? Iya sayang. Nah ana sih gak ribet-ribet pakai teori. Ana sih gitu aja, ana cintai cucunya. Siapa tahu nanti datuknya cinta sama ana. Sebab ini wasilah. Sebab man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kul. Siapa orang yang berpegang dengan juz, dia akan berpegang dengan pangkalnya, dengan pongkolnya. Kalau kita naik pun asem, pongkolnya kegedean saudara. Kita mau taik itu licin. Pun asemnya gede, cabangnya sampai kemana-mana.
Pun Asemnya kagak kesikap. Masih ingat gak zaman dulu Pun Asem gede-gede? Ingat kan? Kita gak kesikap saudara. Akhirnya kita naik lewat cabangnya. Dia mah kagak patah karena memang cabangnya cabang Asem. Kuat naik sampai saya ujungnya ke atas-atas juga bisa ngeliat Monas. Ya, gitu. Kita sama Nabi kegedean. Kegedean apa? Jauh ente enggak ketemu. Kita enggak ketemu Rasul. Maka sengaja Rasulullah buatkan ranting kemana-mana. Itu ranting ana. Itu ahlu baiti ranting ana. Kulu hasab wa nasab mun gote ila hasabi wa nasabi. Setiap turunan terputus kecuali turunanku. Jadi man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kul. Siapa orang yang cinta dengan ahlu baitin Nabi, maka dia cinta dengan Nabi sampai ke Rasulullah nantinya. Maka Nabi katakan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluarga aku, kau akan sampai pada mencintaiku. Cinta kepada Nabi itu yang dikatakan dengan tamamul iman, kamalul iman, sempurnanya iman. Nah, orang akan cari karena ada cinta itu. Bagaimana supaya ke Allah Ta'ala? Oh, lewat sini, di hati sudah ada mahabbah, maka terbentuk. Itu namanya ijtama'a fillah. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma'idhim ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Al-akhillau, semua hubungan keakraban yawma idzin di hari kiamat, ba'duhum li ba'dihin adu, satu dengan yang lainnya akan jadi permusuhan. Si fulan dengan si fulan akrab di dunia, masya Allah, itu nanti akan jadi musuh ente, seolah-olah begitu. Sekarang ente akrab sampai kayak gitu, ente ngorban-ngorbanin waktu sampai kayak gitu, jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa yang keterikatan satu sama lain mereka karena Allah Ta'ala. Nyambung saudara, nyambung. Makanya hati-hati dalam mencintai itu. Jangan asal mencintai saja, sekira-kira akan mengikat kita kelak di hari kiamat. Jalin hubungan dengan mereka, jalin cinta dengan mereka, yaitu para alim ulama dan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah katakan, ausaku ural iman, ausaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling mengikat dan paling kuat adalah ketika terjadi hubungan cinta karena Allah, benci karena Allah. Nanti enggak datang ke situ, Allah enggak suka. Itu namanya al-bughdhu fillah. Ente datang ke sana sering, kenapa? Sebab itu Allah suka. Sebab itu tempat di mana sering diceritakan tentang Nabi Muhammad. Itu Allah Ta'ala suka. Ana suka datang ke situ. Itu namanya ausak urul iman. Dia punya iman, saudara, akan punya ikatan kuat kepada Allah Ta'ala. Namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dia kumpul karena Allah, dan dia juga berpisah karena Allah. Gitu. Kalau sudah begini, ikatannya bukan ikatan lahiriah, karena bahasanya al-hubbu. Jadi ikatannya ikatan batiniah dia. Kok ente jarah sih ke Wali Songo? Biar apa maksudnya? Oh, itu isyarat dia punya ikatan dengan para auliyaillah. Ada ikatan itu. Kok ente jarah itu ke Banten tiap tahun? Oh, itu ikatan dengan auliyaillah. Sebab
Kalau orang sudah cinta, saudara, tidak mesti bertemu. Cukup melihat tanda-tandanya dia sudah cukup. Athar itu kubur namanya, saudara, atharus salihin, yang ditinggalkan. Yang ada itu dalam syair apa? Yang uhibbu diyar apa? Walakin hubbi bi sahibi diyari. Ada itu ya. Aku lihat rumah itu bukan karena aku cinta dengan rumahnya, tapi karena aku cinta dengan pemilik itu rumah. Gitu. Ada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia cinta uhibbul Madinah. Aku cintai Madinah li sahibil Madinah. Karena itu Madinah dimiliki oleh Rasulullah. Sampai Imam Malik, orang kalau cinta, saudara, itu menjaga hubungan baik agar kekasihnya tidak terlukai. Kalau orang cinta seperti itu, dijaga betul perasaan dia punya kekasihnya. Ini orang cinta Madinah karena Rasulullah. Sampai Imam Malik tidak pernah buang air kecil di Madinah, tidak pernah buang air besar di Madinah. Tinggal di Madinah, kalau buang air besar keluar Madinah. Kalau orang sekarang umroh, semua di Madinah. Betul gak begitu? Buang air kecil, ini udah kebletengan namanya. Orang Betawi kebletengan kan? Aduh, kebelet, kebelet, kebelet. Lari keluar. Orang tanya, ya Imam Malik, kenapa itu keluar? Ana ihtiraman bi Rasulillah. Ana menghormati Nabi Muhammad. Ana takut ini tempat yang ana buang hajat pernah dilewati Nabi Muhammad. Anak kagak berani tuh buang air di situ. Takutnya dulu Rasulullah pernah lewat sini. Anak tidak punya akhlak dengan Nabi apabila aku buang air kecil di tempat yang pernah dilewati Rasulullah. Itu adab, saudara. Gini, Rasulullah waktu itu masih ada. Beliau khutbah di atas mimbar. Jadi ada tiga tahapan itu. Naik ke atas mustarahul mihrab, mustarah mimbar namanya, ada tiga tangga, tak tak tak. Rasulullah itu dia lalu khutbah di atas. Setelah Rasulullah wafat, saudara, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Jadi awalul khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika khutbah tidak berani duduk di tempat Rasulullah berdiri. Tidak berani berdiri di situ maksudnya. Sayyidina Abu Bakar turun ke tangga berikutnya. Sahabat tanya, biasa khutbah di sana ya Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah biasa di sana. Biar ana di bawahnya. Kenapa? Ihtiraman bi Rasulillah. Ana jaga penghormatan dengan Nabi Muhammad. Tempatnya dihargai kayak gitu. Kenapa dihormati tempat? Sebab menghormati li sahibih, yang punya itu tempat. Makanya kalau di kalangan pesantren, murid gak berani duduk di bangku gurunya. Kan bangku-bangku juga. Betul, sebab ihtiraman bisyaihi. Ana hormati guru ana. Kalau bocah sekarang lain, bangku guru diinjak-injak, saudara. Berkahnya, makanya sisi-sisi berkah itu, hal-hal yang bersifat berkah, itu kurikulum yang hilang. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ganti. Sayyidina Umar, saudara, waktu khutbah turun ke tangga berikutnya. Sayyidina Umar tanya, kenapa ente gak mau naik? Kata Sayyidina Umar, ihtiraman bi Abi Bakrin kama yahtarimu Rasulullah. Kemudian Sayyidina Utsman jadi khalifah Amirul Mukminin. Tangga terakhir, tinggal tek satu tangga lagi. Berdirilah di situ Sayyidina Utsman. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, naik saja ke atas supaya kita bisa lihat ke Sayyidina Utsman. Ini ahtirimu Umar kama huwa yahtarimu Abu Bakrin kama huwa yahtarimu Rasulullah. Sayyidina Ali mau jadi khatib, saudara, sudah tidak ada mimbar, sudah tidak ada tangga, tidak ada tangga lagi. Sayyidina Ali berdiri saja, berdiri, tidak naik, tidak naik itu.
tidak naik ke atas tangga. Ditanya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali naik itu sudah mimbar di Madinah, saudara. Sayang-sayang itu mimbar, kok bukan berdiri di atas mimbar itu, di depan maksudnya, tidak berdiri di depan mimbar. Kata Sayyidina Ali, ana ahtarimu Uthman kama yahtarimu huwa Abu Bakrin wa kama yahtarimu huwa Umar kama kana Umar yahtarimu Abu Bakrin wa kama kana Abu Bakrin yahtarimu Rasulullah. Aku hormati Sayyidina Uthman sebagaimana Uthman menghormati Sayyidina Umar, sebagaimana Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana mereka menghormati junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada hub, itu karena ada cinta, maka muncul ihtiram, muncul ta'zim, muncul akhlak, muncul adab. Sebab utamanya adalah al-mahabbah. Kemudian warajulun yang ke-5. Warajulun da'athum ra'atun dhat mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbul alamin. Dan lelaki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat kedudukan tinggi, harta mewah dan kecantikan yang luar biasa. Bagala ini akhafullaha rabbal alamin, maka itu kata si laki-laki, aku takut kepada Allah Ta'ala rabbal alamin. Saudara, tempat aman dari orang lihat, aman, enggak ada yang lihat. Yang ada cuma dia sama perempuan. Perempuannya bukan perempuan biasa. Jadi ini godaan terberat. Bukan perempuan biasa, cantik, punya kedudukan tinggi, punya harta. Itu namanya mansab wa jamal. Ngajakin kita, bang sini apa bang gitu, saya mau diapain aja mau, kata ini perempuan. Mansab buat jamal, tidak ada yang selamat saudara. Laki-laki rata-rata tidak ada yang selamat kecuali satu yang menyelamatkan dia, muraqabah billah. Jadi ini bahasa ini akhafullah, ini yang dia sudah mengalami ibadah ubudiyah dan abudah. Dia merasa Allah Ta'ala lihat dia. Ini disebut dengan apa tadi? Muraqabah. Jadi orang, ini dimaksud bukannya perempuan. Ini bahasa kinayah Nabi Muhammad. Karena ujian terbesar itu biasanya perempuan. Maka Rasulullah katakan, nanti akan datang ujian pada orang-orang yang beriman, bukan hanya perempuan. Rasulullah mencontohkan perempuan, bisa jadi maksiat-maksiat yang lain, bisa jadi dia ditawarkan uang haram berdua. Ya saudara, ini anda kasih uang, tapi anda terus terang, ini jalannya bukan jalan baik. Ini uang dari sini sih. Dia lihat-lihat dulu orang. Wah, nggak ada orang, aman deh. Langsung ambil. Paham gak tuh? Saudara mau jadi pegawai negeri kah? Gajinya besar dan ada jaminan nanti. Sekarang masih ada gak jaminan pegawai negeri? Apa dihapus sudah? Omnibus Law? Hah? Ah, sudah. Tapi saudara ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya lancar. 300 juta sini misalnya. Ini saudara makan gaji seumur hidup. Sini 300 juta. Teng kepikir sama dia. Kalau saudara enggak kasih, ya saudara mau dorong-dorong gerobak. Sekolah tinggi-tinggi tapi tidak kerja. Buat apa? Ayo silakan. Tapi jangan ada yang tahu, gitu katanya. Paham gitu? Ah, sudah keluar. Ini bukan rasuah, ini bukan nyogok. Apa namanya?
namanya uang tasyakuran, diganti sama dia. Bahasanya apa? Ini uang tasyakuran, tanda terima kasih saja. Karena saya diusahakan untuk lulus menjadi pegawai negeri, maka ini tanda terima kasih saya. Dalam Asbah wa Nadhair, ulama katakan at-tabi'i. Dalam kaidah usul dikatakan at-tabi'i, yang ikut tetap hukumnya ngikut sama yang asal. Karena memang asalnya saudara boleh nyogok, semua gajinya haram. Lu dapat gaji, awalnya nyogok. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, terus sampai anak, sampai cucu, sampai cicit, semua lu kasih uang neraka. Mengapa begitu? Orang kata at-tabe-tabe, yang ngikut mah gimana yang diikutin gitu. Betul kan? Kalau naat ngikutin man? Good. Kalau ma'atuf ngikutin ma'atuf? Kalau taukid ngikutin? Wa'akad pirabihi wanasbihi wahabdihi wajarrihi. Betul ya? Di sono rofa yang ngikut rofa, yang di sono jar ngikut jar, di sana gitu. Oh enggak, ini hasil kerja. Iya emang hasil kerja. Iya, upah yang di sini mah lain lagi, sebab al-ujra ala gadril masyaqqah. Al-ujra ala gadril, upah itu tergantung kerja. Karena Anda boleh kerja dapat gaji. Iya, tapi ente harus ingat asal muasal ente kerja dari mana sumbernya. Coba dah ente pikirin. Boleh nyogok, nyogok. Bukan nyogok, Anda tasyakuran. Udah deh kacau dah. Paham enggak tuh? Itu maksud. Kalau ada orang yang apik begitu saudara, dijaga dirinya, dimuraqabah sama Allah Ta'ala. Itu namanya al-iffah billah. Al-iffah ini bahasanya al-iffah. Iffah itu bisa menjaga dia punya diri. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Iya betul. Kenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang sedekah dengan satu sedekah, maka dia rahasiakannya. Enggak ada yang tahu saudara, ini apa akhbaha maksudnya, karena dia ikhlas. Nah sebenarnya sedekatu sir. Seperti Rasulullah ibaratkan begini, saking rahasianya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya enggak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Loh kenapa? Bukan loh kenapa? Ini mubalaghah namanya. Mubalaghahnya Nabi Muhammad. Saking rahasianya sampai tangan kiri kagak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Ya padahal mah kagak mungkin, ya kan ngikut tangan kiri. Maksudnya mah orang-orang di sekitarnya enggak ada yang tahu, begitu sangat dirahasiakannya. Jadi kalau ada amal yang seperti ini saudara, kalau ada amal seperti ini, maka ini yang menjadi sebab lantaran dia mustajab doa. Jadi kalau ada, saya ulangi, kalau ada amal yang dirahasiakan, siapapun tidak tahu kecuali antara dia dan Allah Ta'ala, maka amal yang ini yang menjadi sebab dia berkah dan mustajab doa. Jangan diceritakan amal baik. Kan ini kita nih, saya termasuknya, gatel aja mulut saudara. Tahu gak tuh? Kayak gua. Emang apa? Kemarin gua udah ngirim mono pembangunan pesantren. Ngirim apa? Semen satu sak. Ya satu sak diceritain. Oh, kali satu truk. Jangan cerita. Kalau perlu orang titip. Ini ada orang titip. Padahal dia. Tolong ente beliin itu semen buat tuh pesantren. Sampai pesantren kata yang ketitipan, ada orang titip dari yang orang titip. Hilang tuh nama. Cep diam. Jadi itu hubungan antara dia dan Allah. Kalau ada yang begini, dia yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jangan diceritain, jangan diomongin. Sama bini aja jangan tahu, bini jangan tahu. Orang dekat kita jangan tahu, anak jangan tahu. Habib Salim Satiri yang punya ma'ahad Rubat Karim, guru-guru di pesantrennya saudara dia yang gaji. Tapi guru-gurunya enggak ada yang tahu kalau dia yang gaji.
dikasih orang, seseorang dikasih sama Ibu Salim di sini, akhirnya ini ada duit, anda titip ente, tolong ente gaji guru-guru di pesantren anda. Jadi gaji ini orang luar ceritanya. Kata yang gaji ini ada titipan dari seseorang. Ibu Salim nggak mau. Pas sudah meninggal baru dikasih tahu, kasih kabarnya sama yang kasih ini, yang ketitipan. Sebenarnya yang gaji ente tiap bulan itu Habib Salim. Ya Allah. Jadi dia yang gaji, enggak ada yang tahu, saudara. Dirahasiakan betul. Itu namanya shadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi, gitu ya. Warazulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat 'ainahu. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Ta'ala khalian di tempat yang sunyi, enggak ada orang, sepi di waktu malam. Itu antara bainal asyik wal ma'syuk namanya. Antara dia dan Allah Ta'ala. Zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berdua aja. Subhanallah. Subhanallah. Asyik, nyaman dia. Sama Tuhannya yang ciptakan dia dan Tuhannya yang punya surga buat dia. Dan Tuhannya pula yang punya neraka kalau dia tidak taubat kepadanya. Astagfirullah, ingat dosa dia. Astagfirullah, ingat dosa-dosa dulu tuh, berdua doang. Fafadat ainahu, air matanya berebel. Netes tuh air matanya, saudara. Dari ketulusan dia, kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Maka ini kurikulum Nabi Muhammad. Kalau orang lakukan itu dalam kesunyiannya, laki ataupun perempuan, kepada Allah Ta'ala, sampai air matanya menetes karena dia takut kepada Allah atau karena dia rindu kepada Allah, maka ini manusia bagian yang tidak akan mengalami dahsyatnya huru-hara di hari kiamat. Yawma la dhilla illa dhilluh, yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ini ikhlas, ada syauq, ada mahabbah. Itu efek daripada ubudiyah dia yang tadi tuh, dari ibadah. Jadi terus berkaitan nih, dari ibadah kemudian ubudiyah, yang ketiga abudah. Namanya la tukhrikun narun ainan bakat min khasyatillah, tak akan tersentuh api neraka mata manusia yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Tapi jangan diceritain. Malam-malam nangis dia ngomong, malam gue nangis. Kok lu nangis? Utang gue belum kebayar. Wah, itu mulai urusan tuh mah. Pokoknya mah abad ibadah yang kita lakukan hanya berdua, op, jangan cerita. Op, jangan cerita. Ada orang dagang. Ya. Dagang apa itu, sembako kan, ada beras, ada minyak, ada segala macam tuh. Ada satu dagangan kerupuk, satu kerupuk ini nggak boleh dibayar satu. Jadi orang beli, saudara, kasih kerupuk, anak kecil kasih kerupuk, siapa yang beli saja kasih kerupuk. Jadi di antara semua dagangan, jadi ada satu nilai sedekah. Itu kerupuk memberkahi dagangan yang lain. Saya waktu itu pernah malam-malam jam 2 di Sempur. Purwakarta ya? Jam 2 saya turun. Saya kebetulan mau ke rumah teman saya dari sini pada maghrib. Jam 2. Terus pinggir jalan ada tukang-tukang panggul itu, sate apa namanya, marangi ya, marangi, bang sate marangi, kang, akang sate marangi, kan orang Sunda tuh. Mau berapa tusuk? Ya sekian deh.
Itu nasinya ceritanya. Saya makan. Nasinya saya ambil juga. Saya tanya sama dia, berapa Kang? Oh, satenya sekian tusuk, harga sekian. Nah, berikut nasinya. Nasinya tidak usah bayar, sebab itu sedekah saya kepada Bapak. Di mana saya bisa bersedekah kalau semuanya harus dengan uang? Nasi itu tidak usah dibayar. Itu hadiah buat Bapak. Orang susah, Saudara. Panggul-panggul sate Maranggi. Saya sampai sana, sampai pulang itu PR di dalam pikiran saya. Ya Allah, ini orang susah. Enggak ada untungnya itu sate Maranggi. Itu ada beras nasi. Dia sudah bungkus-bungkusin pakai daun pisang, diberengkos-berengkosin. Gitu, taruh di bakul, ambil, ambil. Itu enggak boleh bayar. Itu saya lebih-lebih dari ngaji itu saya ngelihat dep gitu. Karena dia praktek, Saudara. Itu yang memberi asar. Ini yang begini nih, yang begini yang memberi asar. Menjadi tumbuh dia punya iman, nanti fadhat 'ainahu khasyatan lillah. Dia bisa tangis, dia punya mata itu keluar. Kenapa? Dia punya rahasia amal yang tak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat begitu. Akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah wa bi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhuma wa taqwa wallahu a'lam.